Assalamualaikum, selamat datang dan selamat kembali ke channel Mr. Gadget. Agak lama aku tak bersiaran kat channel ni guys. Sebabnya aku dah kena kick dengan Mr. sebenarnya. Dia call aku, dia kata, eh Tan, ada job kau nak? Menangkan PKP ni, aku timo je guys. Life must go on. Okay guys, malam ni aku ada sebuah produk daripada OnePlus, iaitu OnePlus Buds Z. Tapi kali ni edisi yang agak rare. Kalau kau nak tengok, let's go. Jadi ini dia guys, OnePlus Buds Z edisi Stephen Harrington. Bukan edisi Stephen Gerrard. Benda pertama kita tengok kat kotak ni, dia punya design ah. Agak lain pada yang lain lah. Jadi design dekat TWS kali ni dia agak menonjol guys. Okey, dekat sebelah kiri kotak dia ada tulis base boost, 20 hours of battery life, water and sweat resistant. Kali ni tulis water and sweat. Sebelum ni kita kebanyakan kita tengok water je kan. Dekat sebelah kanan cuma ada tulis Stephen Harrington. Dia punya nama designer ni lah. Okey, benda first yang kita kena tanya bila kita tengok OnePlus Buds Z edisi Stephen Harrington ni kan. Sebenarnya Stephen Harrington ni siapa guys? Dia adalah seorang designer yang pernah bekerja dekat Converse, Coca-Cola, Nike. Nike ke Nike? Lama. Estetik design dia memang detail lah. Okey, dia punya casing dan TWS dia. Aku akan buka kotak ni dekat bawah dia. Okey, ada satu kotak lagi guys. Buds for life. So dia bagi kabel pengecasan type C manual guys. Never settle bla 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 bla. Macam biasa lah. Okey. Dekat last ni pun dia ada tulis never settle. Pasal tak? Nampak guys. Kita pergi ke kita punya pelakon utama malam ni. Fuh. Sama color macam kotak tadi guys. Hijau ke purple. Ah, hijau apa? Hijau takoff. Bukan hijau Petronas. Hijau takoff. Hijau turquoise. Hijau. Hijau takoff. Gila. Okey, bila kita buka, okey, ni benda first yang aku nampak lah. Bila kita buka aja, ada satu lampu menyala kat sini. Kan? Ha, kau ambil tengok kat situ. Ada satu LED warna putih. Sebelah kanan warna purple, sebelah kiri warna turquoise. Lepas tu dekat sisi ni, dia macam ada glass punya finishing. Okey, aku nak try tapi aku akan connect dulu dengan phone aku. So, first time pair, dia dah bagi 100% punya bateri. So, good. Okey, sebelum aku test dengan lagu, aku nak test dia punya keselesaan sama tak dengan OnePlus Buds Z yang lama dulu kan. Yang ni kan designer yang buat. So mesti dia macam banyak soal sikit kan. Okey, macam ni dia punya rupa dia. Sebelah color purple, sebelah color turquoise. Okey, bagi aku chance dengar dulu guys, satu lagu. Okey guys, sebelum kita jump ke bug audio, aku nak beritahu korang dia punya sensor memang kau-kau accurate tu kan. Bila korang pakai, automatic play. Tapi bila korang buka je, automatic pause. Dan dia punya accurate tu memang sangat-sangat cepat dan tepat. Dan dia punya delay tu guys, sangat-sangat minimal. Dan aku rasa macam tak ada langsung. Aku boleh cakap memang macam tak ada langsung. Dan bug untuk touch pula. Okay, bila aku test tadi, dia ada double touch untuk ke next song. Double touch kiri untuk previous song. Yang tu je lah yang setakat ni aku nampak. Okey, untuk bug audio ni, aku pun agak skeptikal juga sebab dia ada bass boost plus dia cakap ada Dolby Atmos. So, secara teori bila kita gabung dua-dua ni, dia akan jadi bom lah kan. Tapi dekat telinga aku tak rasa dia agak bom tau. Dia agak so-so je lah. Dia punya bass pun tak cukup deep lah bagi aku. Tak cukup deep sangat. Okey, sebelum aku terlupa, TWS ni dia tak ada ANC guys. Dia tak ada ANC tapi dia ada ENC, Environmental Noise Cancelling. So ENC ni dia berfungsi untuk mengurangkan bunyi-bunyi luar macam bunyi kereta, bunyi motor kan. Kalau korang duduk dalam train, korang pakai, kuranglah bunyi-bunyi train tu dia kurangkan sikit. So sedap lah sikit korang nak dengar lagu tu. Tapi
ANC tu macam mana pula? ANC lagi sedap. Dia tutup terus segala bunyi luar supaya korang boleh fokus dekat apa benda yang korang nak dengar tu. Alright, sekarang kita nak test dia punya latency bila kita main game, guys. Okay, gang. Ini betul-betul low latency tu. Memang pantas gila. Okay, macam mana korang tengok sekarang, dekat tangan kiri aku ni adalah button aku menembak. Dekat tangan kanan ni, aku punya bunyi yang sampai kat telinga lah. So, bila aku tekan tembak, aku tekan macam ni, maksudnya bunyi tu dah sampai kat telinga aku lah. Okay, kalau korang boleh tengok kat sini, memang laju. Memang laju. Boleh kata macam aku tekan serentak benda ni. Dia punya latency tu sangat-sangat rendah, geng. Sangat-sangat rendah. Memang dahsyat. Good job, OnePlus. Good job. Jadi, geng, aku dengan beraninya recommend OnePlus Buds Z ni dekat gamers-gamers kat luar sana yang tengah mencari TWS yang berbaloi untuk korang buat gaming. Ini dia, guys. Ini dia. OnePlus Buds Z Stephen Harrington Edition. Okey, geng, sebelum aku terlupa, korang boleh dapatkan OnePlus Buds Z ni dengan tanda harga RM229 di akaun OnePlus Official dekat Shopee. Sales ni akan bermula pada 14 Januari 2021, tepat pada pukul 12 malam. Jadi, korang boleh serbu time tu. Itu saya dari aku, Atan. Tagline kita, jangan isap gam. Ciao.